Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana wa habibina wa qudwatina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, para penyimak pengajian Ihya, mari kita mulai ngaji Ihya pada malam hari ini. Kita akan membaca kitab Ihya pada halaman 977. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif kitab Ihya, yaitu Imam Ghazali. Qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adalam barakati wa nafa'ana bi'ulumi. Dan juga kita hadiahkan kepada para aulia, para wali-wali yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa, Wali Songo, kepada para pendiri Nahdlatul Ulama, para pendiri negara kita, para pendiri semua ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Juga kita hadiahkan kepada kiai kita yang kemarin malam baru diperingati 100 harinya, yaitu almarhum Syekh Maimun Zubair. Dan juga kepada guru saya yang malam ini sedang diperingati 1000 harinya, yaitu Kiai Nafi Abdullah Salam dari Hajen. Dan juga kepada orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Lahum jami'an al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Para teman-teman semua, kita akan membaca di halaman 977, baris ketiga dari bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shiraru ummati alladhina ghuzzu bin na'imi wa nabatat alaihi ajsamuhum. Ini masih kita berbicara tentang apa ya? Ya, lapar sebagai jalan spiritual. Bab yang atau bagian yang kita baca ini tentang jenis makanan, ya. Jenis makanan yang boleh dikonsumsi oleh orang yang sengaja menjadikan lapar ini sebagai jalan spiritual, ya. Wa qala, dan berkata dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shiraru ummati alladhina ghudzu bin na'imi. Ini sabda Kanjeng Nabi, ya. Shiraru ummati, sejelek-jeleknya umatku, yaitu umat Nabi Muhammad. Alladzina, adalah orang-orang. Ghudzu, yang dilolohi makanan, yang dilolohi, disuapi. Bin na'imi, dengan kenikmatan-kenikmatan, ya. Orang-orang yang terlalu banyak menikmati makanan yang enak, ya, itu adalah sejelek-jelek umatnya Kanjeng Nabi. Sejelek-jelek umatku, maksudnya umatnya Kanjeng Nabi. Wa nabata, dan tumbuh alaihi, atas makanan-makanan yang nikmat ini, ajasamuhum, jasad-jasadnya atau tubuhnya. Alladzina, atau umatku tadi itu. Jadi, ya, ini hadis tentu saja bukan artinya melarang kita menikmati makanan, ya. Tetapi hadis ini maknanya adalah yaitu bahwa makan itu harus dikonsumsi dengan
sederhana ya. Seperti sudah saya jelaskan dalam ngaji-ngaji kayak yang lalu ya, kehidupan umat Islam pada zaman Kanjeng Nabi itu begitu sederhananya. Jadi apa ya, inilah cara hidup yang dijalani oleh Kanjeng Nabi dan para sahabatnya, begitu sangat sederhana ya. Jadi menikmati makanan itu tidak dianjurkan ya. Orang-orang yang jelek di antara umatku, umat Kanjeng Nabi, adalah orang-orang yang tubuhnya disuapi, dilolohi makanan yang enak ya, an-na'im, yang berlebihan, enak berlebihan ya. Ya ini intinya hadis tentang bagaimana kita harus mengontrol diri ketika makan, jangan berlebihan, dan ya sekali-kali kita mengajari tubuh kita supaya tubuh kita tidak terus-menerus menikmati makanan yang enak. Kadang-kadang juga perlu kita latih makanan yang tidak enak gitu ya. Wa innama himmatuhum, ini bukan hadis tapi syarahnya Imam Ghazali ya. Wa innama himmatuhum, dan sesungguhnya kesibukannya atau cita-citanya atau kesibukannya dan perhatiannya umatku yang jelek tadi itu, umat yang jelek ini, adalah alwanu ta'ami, segala jenis makanan, wa anwa'ul libasi, dan segala warna-warni pakaian ya. Orang-orang yang disibukkan dengan masalah makanan, dengan pakaian, sehingga mereka lupa tugas-tugas yang jauh lebih penting, jauh lebih menyangkut kepentingan orang banyak itu ya. Wa yatasyaddaquna, dan orang-orang yang seperti ini tadi itu, orang-orang yang sibuknya makanan dan pakaian, wa yatasyaddaquna, dan berbusa-busa, ngomong dengan sepenuh mulut ya, ngecepres ya, fil kalami, dalam omongan. Orang-orang yang begitu ngomong itu, aduh ya. Ya seolah-olah apa tasyadduk ya. Tasyadduk itu artinya adalah yaitu ngomong sehingga begitu ngecepresnya, seolah-olah seluruh mulutnya isinya penuh dengan omongan ya. Asyidukun itu artinya adalah ya ini apa? Ya mulut yang terdiri dari dua tangkup apa ini ya. Itu tasyadduk ya. Tasyadduk itu artinya adalah itu. Tasyadduk fil kalam artinya adalah orang yang ngomong dengan sepenuh mulutnya itu. Itulah sejelek-jelek umatnya Kanjeng Nabi ya. Ngomong tidak perlu, ngomong sesuatu yang tidak penting, dan perhatiannya selalu terarah kepada makanan dan pakaian. Wa auha, dan memberi wahyu Allah Ta'ala ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam ya. Ini wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Udhkur annaka sakinul qabri. Udhkur, ingatlah, selalu ingatlah engkau wahai Musa. Annaka, sesungguhnya engkau wahai Musa, sakinul qabri, adalah orang yang akan mendiami kuburan ya. Jadi ini isim fa'il. Isim fa'il itu biasanya maknanya adalah hadir, sekarang ya. Tapi di sini maknanya adalah mustakbal ya, masa depan. Jadi nanti kamu wahai Musa, ingatlah bahwa kamu itu nanti suatu saat kamu akan mendiami kuburan ya. Jadi ini isim fa'il, makna aslinya adalah zaman sekarang, tapi maksudnya di sini adalah zaman mustakbal, zaman yang akan datang. Tetapi juga bisa dimaknai sakinul qabri, orang yang, kamu adalah orang yang sekarang ini tinggal di kuburan. Maksudnya dunia ini sebetulnya kuburan. Dunia ini sebetulnya adalah kuburan. Kehidupan yang sejati ya itu bukan di sini. Kehidupan yang sejati adalah ya nanti di setelah kuburan, nanti setelah kita dibangkitkan dari kubur, hidup di alam nanti kelak di hari akhirat ya.
Jadi engkau wahai Musa, ingatlah kamu itu mendiami kuburan sekarang ini, yaitu dunia ini. Atau kalau maknanya adalah mustakbal, zaman yang akan datang, kamu itu nanti akan mendiami kuburan. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya mengingat bahwa, selalu mengingat bahwa engkau itu akan mendiami kuburan, ingatan seperti itu yamna'u, akan mencegah dzalika tadi ka kepada engkau min katsiri syahawati, dari kesenangan-kesenangan yang terlalu banyak. Ya, intinya kalau orang ingat bahwa pada akhirnya segala kenikmatan ini akan habis setelah kita mati, itu akan membuat kita agak sedikit lebih terkendali. Ya. Jadi makanya dalam sebuah hadis yang terkenal Nabi bersabda, ziarahlah engkau kepada kuburan, ke kuburan ya, karena ziarah kubur itu akan membuat engkau mengingat kematian, yang kematian itu akan membuat apa, kematian itu hadimul lazat, ya, memotong, mengakhiri, membuat cutel seluruh kelezatan-kelezatan dalam hidup ini. Begitu engkau ingat mati, maka engkau sedikit lebih terkendali di dalam menikmati kesenangan-kesenangan syahwat di dunia ini. Jadi ingat mati bukan tujuannya agar kita apa, mempunyai pandangan yang pesimis atau apa, bukan itu. Tapi tujuan mengingat kematian itu adalah agar kita itu bisa mengendalikan syahwat kita terhadap kesenangan-kesenangan duniawi. Ya. Ingat kematian adalah tujuannya untuk menetralisir syahwat, itu intinya ya. Waqad ishtadda, dan sungguh besar, mendalam khaufus salafi, ketakutan, kecemasan orang-orang zaman dulu, orang-orang salaf, orang-orang kuno. Kalau disebut salaf di sini artinya adalah generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Yaitu orang-orang yang hidup abad ya, pertama sampai 2 Hijriah ya. Dari tahun pertama sampai tahun 100-an Hijriah, ya, antara 100 sampai 200, itulah generasi yang disebut dengan generasi salaf. Orang-orang pada zaman itu, mereka begitu cemas, begitu khawatir, begitu takut, mintana wuli ladzidzil ath'imati, dari mengkonsumsi makanan-makanan yang lezat ya. Wa tamrinin nafsi, dan membiasakan nafsu mereka alaiha, terhadap ladzidzul ath'imah itu. Wa ra'au, dan memandang mereka-mereka para salaf ini, anna dzalika, sesungguhnya tanawul ladzidzil at'imah, dan tamrinun nafsi alaiha ya, memakan makanan yang lezat tadi itu, alamatus syaqawati, adalah pertanda kecelakaan. Asyaqawati artinya adalah kerugian, orang yang celaka dalam pengertian celaka kehidupan rohaninya ya. Jadi ya memang karena generasi umat Islam yang hidup pada era itu, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini memang ya inilah generasi yang masih gaya hidupnya masih menyerupai Kanjeng Nabi ya, masih sederhana sekali, dan mereka belum menikmati apa, kemenangan politik ya, menikmati dunia yang kita saksikan pada generasi belakangan di era Abbasiyah misalnya, atau era Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, era-era di mana orang Islam sudah menang secara politik, kemudian pampasan perang itu mengalir melimpah ruah ke ibu kota Islam, sehingga orang-orang Arab atau orang-orang Muslim mulai berubah gaya hidupnya. Nah sebelum itu ya ini orang-orang salaf ini, orang-orang generasi awal yang masih dekat dengan Kanjeng Nabi, itu mereka begitu takut kalau mereka menikmati makanan yang lezat ya. Karena begitu orang sudah menikmati makanan lezat, biasanya ya kalau tidak kontrol diri, dia bisa
bisa kebablasan ya, bisa kebablasan itu. Dan perilaku seperti itu, konsumerisme yang seperti itu adalah alamatus syaqawah, tanda orang itu celaka secara spiritual itu ya, syaqawah. Wara'au, dan memandang orang-orang salaf itu, man Allahi, mencegahnya atau menghalanginya Allah Ta'ala minhu dari apa, dari tanawul ladzidzil at'imah tadi itu, dari makan-makanan yang lezat, dipandang sebagai ghoyatas sa'adati, puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan adalah bagi mereka ini kalau kita bisa mengendalikan diri tidak mengkonsumsi makanan yang lezat itu. Ya, lagi-lagi ya, ini semua sebetulnya kita baca sebagai pepeling ya, sebagai warning, sebagai pengingat bagi kita semua bahwa harus hati-hati ya ketika kita mengkonsumsi apapun itu ya. Kalau tujuan kita adalah ingin tahdhibun nafas ya, kita ingin membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran rohani ya. Ya, ini semua sebetulnya secara fikih itu enggak soal ya. Kamu makan makanan yang lezat asal itu halal, tidak hasil colongan misalnya, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kamu atau kita menginginkan kehidupan rohani kita itu bersih, mengalami peningkatan maqam ya, melakukan yang disebut dengan tahdhibun nafas ya, melakukan perfection of soul ya, menyempurnakan, meningkatkan kehidupan jiwa kita. Nah, itu salah satu jalannya adalah ya mengendalikan, mengontrol apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita omongkan. Intinya adalah mengontrol diri itu. Itu intinya ya. Hatta ruya, sehingga dikisahkan anna Wahb bin Munabbihin, seorang ini tabi'in yang terkenal sekali, Wahb bin Munabbih ya. Tabi'in dari Yaman ini, yang Wahb bin Munabbih ini tokoh yang dikenal dalam sejarah tafsir-tafsir ya. Ini adalah salah satu sumber riwayat yang disebut dengan Israiliyat ya, yaitu kisah-kisah yang biasa dipakai oleh sebagian ulama untuk menafsirkan sejumlah ayat dalam Al-Quran, terutama ayat yang berkaitan dengan cerita nabi-nabi terdahulu, yaitu kisah-kisah yang berkaitan dengan Bani Israel. Itu namanya Israiliyat. Nah, salah satu sumber riwayat mengenai kisah-kisah tentang Bani Israel di dalam penafsiran Quran klasik itu adalah tokoh ini, Wahb ibn Munabbih. Selain tokoh ini juga ada Ka'b ibn al-Ahbar ya. Ini adalah orang-orang yang ya seringkali disebut sebagai sumber dari Israiliyat. Dan Wahb ibn Munabbih ini istimewa karena ini ya tokoh yang banyak sekali punya akses terhadap bacaan-bacaan atau sumber-sumber literatur tentang nabi-nabi terdahulu. Karena itu konon katanya Wahb ibn Munabbih ini adalah salah satu, mungkin pertama kali ulama atau tokoh dalam sejarah Islam yang pertama kali menulis tentang Qisasul Anbiya, kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Nah, ini Wahb ibn Munabbih ini dikisahkan qala, berkata, sesungguhnya Wahb qala, berkata Wahb ibn Munabbih ya. Atau berkisah, qala berkisah. Ya, ini kisah ya. Jadi ini Wahb ibn Munabbih ini adalah orang yang storyteller ya, pengkisah. Banyak punya perbendaharaan kisah-kisah mengenai para nabi-nabi terdahulu. Nah, kisahnya ini, iltaqa malakani fis sama'ir rabi'ati ya. Iltaqa, ketemu malakani, dua malaikat ya. Konon suatu hari atau suatu hari dua malaikat ketemu, fis sama'i, di langit, ar-rabi'ati yang keempat. Faqala, maka berkata ahaduhuma, salah satu dari dua malaikat ini, lil akhari, kepada yang lain, min aina, dari mana kamu? Kok tiba-tiba kamu balik sampai ke langit keempat ini, dari mana kamu? Qala, berkata malaikat yang satunya, umirtu bisauki hutin minal bahri ishtahahu fulanun al-yahudiyu la'anahullah ya.
Umir tuh diperintahkan aku, maksudnya diperintah oleh Allah, aku diperintahkan bi ihraq bisa uki hutin untuk menggiring al hut itu ikan paus sebetulnya hut itu ikan yang besar itu hut ya ikan paus. Umir tuh diperintah aku bisa uki hutin untuk menggiring menggiring ikan paus ikan yang besar minal bahri dari laut ya. Ishtaha yang menyukai hu kepada ikan hut ini ikan atau hut tadi fulanun seseorang al-yahudiyu yang apa orang Yahudi berkebangsaan Yahudi la'anahullah ya. Semoga melaknat hu kepada orang Yahudi ini Allah ya. Waqala dan berkata al-akharu malaikat yang satunya lagi umirtu ya. Diperintahkan aku oleh Allah bi ihraqi zaitin untuk menumpahkan minyak maksudnya minyak buat lauk makanan ya. Mungkin minyak samin atau apa ishtaha yang menyukai hu kepada zait fulanun seorang al-abidu yang beribadah gitu ya. Ya. Jadi ini ya. Ini kisah tentang kisah ini maknanya adalah ini syarahnya Al-Ghazali apa makna kisah ini? Fahadha maka. Jadi ini ada kisah tentang dua malaikat ketemu di langit keempat. Malaikat ini habis menunaikan tugas masing-masing. Yang satu ini adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengusir ikan-ikan dari laut. Mengusir ikan-ikan dari laut. Nah, ikan-ikan ini ikan-ikan yang disukai oleh orang Yahudi. Ya, mungkin ini terkait dengan kisah dalam Al-Qur'an itu ya yang apa? Kan di Qur'an dikisahkan ada satu peristiwa atau satu hari dikisahkan bahwa ikan-ikan di laut itu kalau hari-hari biasa bukan hari Sabat, hari Sabtu, di mana orang-orang Yahudi dilarang untuk bekerja, itu nggak ada ikan. Begitu hari Sabtu tiba, itu ikan-ikan tiba-tiba kembali ke laut banyak sekali. Tapi hari Sabtu itu hari di mana orang Yahudi tidak boleh bekerja, nggak boleh mencari ikan untuk menjala dan seterusnya tidak boleh. Jadi pada saat orang Yahudi tidak boleh menjala, tidak boleh mencari lauk ikan. Ikan banyak. Begitu hari-hari biasa di mana menjala ikan dibolehkan menurut ajaran Yahudi, ikannya malah enggak ada. Saya lupa ayat. Jadi ada sebuah ayat dalam Quran yang berkisah tentang itu. Jadi ini apa? Ya ini kisah ini berkait dengan itu. Jadi kalau aku baru diperintahkan oleh Allah untuk mengusir ikan-ikan dari laut, padahal ikan-ikan ini ikan-ikan yang disukai oleh orang-orang Yahudi. Lalu yang lain, ya malaikat yang lain, aku disuruh. Kamu dari mana? Yang lain berkata, aku disuruh oleh Allah, ditugasi oleh Allah untuk menumpahkan minyak samin yang dipakai lauk dan disukai sebagai lauk oleh seorang yang ahli ibadah. Ya intinya ini malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menyumbat sumber-sumber kenikmatan, ya. Menyumbat makanan-makanan yang lezat yang disukai oleh orang-orang itu, makanan berupa ikan yang disukai oleh orang Yahudi atau minyak samin yang disukai sebagai lauk oleh seorang ahli ibadah ini. Nah kisah ini apa moral story-nya maknanya apa? Fahada maka ini kisah ini tambihun adalah satu pengingat ala anna taysira asbab syahwati sesungguhnya memudahkan jalan-jalan yang
menuju kepada syahwat, sebab-sebab yang menuju kepada syahwat, laisa tidak ada at-taisir ini min alamatil khairi, dari tanda-tanda kebaikan. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa kalau kamu itu dipermudah jalan kamu untuk memenuhi kesenangan kamu, itu bukan kebaikan, itu bukan tanda-tanda kebaikan. Buktinya apa? Kalau itu tanda-tanda kebaikan, kenapa kok Allah menugasi? Jadi ini kira-kira ada malaikat yang ditugasi oleh Allah, tugasnya itu adalah menghalangi orang-orang yang baik, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai orang baik, ya, untuk tidak bisa menikmati makanan-makanan yang disukainya, yang disukai oleh orang itu. Jadi kalau misalnya, ya mungkin ini apa ya, pelajaran yang bisa kita petik dari sini, kalau kita ini kok jalan kita untuk memenuhi syahwat kita itu kok susah, itu justru mungkin itu mungkin ya ini malaikat yang ditugasi oleh Allah ini sedang bekerja. Jadi ada malaikat yang tugasnya membantu orang-orang baik supaya kesenangan-kesenangan dia itu tidak terpenuhi. Ada orang yang ahli ibadah, suka makan pakai lauk berupa minyak samin. Minyaknya ditaruh di kendil atau di gelas atau apa, ditumpahkan oleh malaikat itu. Supaya apa? Supaya dia enggak makan makanan yang enak. Itu artinya ditolong oleh malaikat itu supaya kamu tidak memenuhi syahwat kamu. Ya. Jadi, tapi kalau syahwat, kalau kesenangan-kesenangan kamu itu kok terpenuhi dengan mudah, itu jangan-jangan kamu bukan dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik. Ya, jangan-jangan ini belum tentu pas, tapi tanda-tanda kebaikan adalah jika kamu itu tidak dipermudah oleh Allah jalan kamu untuk memenuhi syahwat kamu. Itu tanda-tanda bahwa malaikat yang tugasnya untuk tadi itu mengganggu kesenangan apa kesukaan-kesukaan kita sedang bekerja. Sedang ditugasi oleh Allah untuk bekerja di situ. Wa li hadza, dan karena itulah imtana'a moh, ya, tidak mau atau menghindar Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, an syurbati ma'in, untuk minum air baridin yang adem, ya, bi'asalin, dicampur dengan madu, ya. Karena itu sudah kategorinya makanan yang enak. Ini berat sekali ya. Ya tapi ya lagi-lagi ingin saya katakan ini semua bukan berarti apa ya, ya kita dilarang sama sekali untuk menikmati ya sekali-kali ya kenikmatan atau kelezatan dalam hidup ini ya, ya boleh sekali-kali kita menikmati, tapi di warning di sini, di wanti-wanti adalah supaya kita tidak melakukannya secara berlebihan itu, karena ya itu kalau kita melakukan itu ya kita akan gagal dalam melakukan tahdzibun nafas, ya, membersihkan diri kita. Jadi begitu ekstrimnya sampai Sayyidina Umar diceritakan nggak mau minum air yang adem dicampur dengan madu, ya. Waqala, dan berkata Sayyidina Umar, ya'zilu anni khisabaha, ya. Ya'zilu apa? Ma'zulkanlah atau turunkanlah atau singkirkanlah anni dari diriku khisabaha, khisabnya minuman berupa air adem yang dicampur dengan madu tadi itu. Singkirkan itu semua, karena itu nanti aku akan dihisab di akhirat kalau saya minum atau mengkonsumsi minuman yang lezat ini, ya. Ya, ini kisah-kisah yang intinya ya tadilah, pokoknya kita harus bisa mengontrol makanan, minuman, dan omongan, ya. Fala ibadata, maka tidak ada kesimpulannya, maka fala ibadata, maka tidak ada ibadah. Ibadah kepada siapa? Lillahi, kepada Allah Ta'ala.
a'zamu itu lebih besar ya min mukhalafatin nafsi dari melawan hawa nafsu, melawan diri ya. Min mukhalafatin nafsi dari melawan diri ya. Fi syahawati di dalam kesenangan-kesenangan. Wa tarkil ladzati dan meninggalkan kelezatan-kelezatan. Kama sebagaimana keterangan auradna yang sudah menyebutkan membahas aku Al-Ghazali maksudnya hu kepada keterangan tadi fi kitab Riyadhatun Nafs dalam kitab tentang Riyadhatun Nafs yang sudah lewat, kita sudah baca mungkin tahun lalu ini ya. Ibadah terbesar bagi seorang pejalan rohani ya, ini intinya ya. Inti semua keterangan tadi ini, tidak ada ibadah yang lebih besar bagi pejalan rohani kecuali mukhalafatun nafs, mengendalikan melawan hawa nafsu. Itu ibadah terbesar ya. Waqad ruwiya atau waqad rawa dan telah mengisahkan, meriwayatkan Nafi'un ya, Nafi' anna ibn Umar, sesungguhnya Ibnu Umar ya, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu makana ada Sayyidina Abdullah Ibnu Umar, karena ada Ibnu Umar maridun sakit ya. Suatu saat sahabat Abdullah bin Umar sakit ya. Ya karena sedang sakit jadi mungkin kepengin makan yang agak ya sedikit enak itu ya. Fashtaha maka menginginkan Abdullah ibnu Umar tadi samakatan ikan toriyatan yang masih segar, pengen makan ikan segar. Faltumisat maka dicarilah makan apa ikan yang segar tadi itu lahu bagi ibnu Umar bil Madinati di Madinah, di pasar Madinah. Cari ini oleh pembantunya namanya Nafi ini ya. Nafi ini adalah maula atau ya mantan budak atau budaknya Ibnu Umar ya. Kemudian karena Ibnu Umar ini ya kepengen makan ikan yang segar, dicarilah di pasar di Madinah, falam tujat, maka tidak ditemukan ikan segar tadi itu. Enggak ada ternyata. Ya susah di Madinah ditemukan ikan segar ya. Karena Madinah itu ya jauh dari laut ya. Jauh dari laut itu dan enggak kayak Rembang atau daerah belah di Sarang atau di mana gitu atau di Jakarta, mending masih dekat dengan laut. Dan juga tidak ada empang, enggak kayak di Sunda, enggak ada empang, enggak ada apa gitu. Jadi enggak ditemukan ikan segar padahal sahabat Ibnu Umar ini lagi nyidam. Nyidam makan ikan segar. Tapi pada akhirnya thumma wujidat, kemudian ditemukan ikan segar ini ba'da kadza, setelah waktu sekian wa kadza sekian ya, setelah sekian lama akhirnya ditemukan juga. Ya tapi susah ya. Fashturiyat maka dibelilah ikan segar tadi itu lahu bagi Ibnu Umar bidirhamin dengan harga satu dirham wa nisfin dan setengah ya. Satu setengah dirham. Setelah dibeli oleh Nafi', fasyuyat maka digorenglah ikan tadi itu, wa humilat dan disuguhkan, dibawa ikan tadi ilaihi kepada Sayyidina Ibnu Umar. Ala rohifin di atas roti, jadi ikan dan roti disuguhkan kepada Abdullah bin Umar ya. Pada saat Ibnu Umar ini sudah enak-enak mau makan, wah sudah nyidam lama, kemudian keinginannya terpenuhi, tiba-tiba faqama, maka berdirilah sa'ilun, seorang peminta-minta alal babi, di depan pintu. Tiba-tiba ada orang yang minta-minta. Faqala, maka berkatalah Ibnu Umar lil hulami kepada hulam, kepada pembantunya, kepada hulamnya itu Nafi' tadi itu. Kepada si tole itu hulam maksudnya ya. Karena Nafi' ini masih kecil ya. Begitu ada orang minta-minta ya di depan pintu, kemudian Sayyidina Ibnu Umar berkata kepada pembantunya, "Luffaha bi raghifiha wadfa'ha ilaihi." Luffa, gulunglah ya.
Lufa, gulunglah engkau wahai Nafi', wahai gulam, ha kepada ikan tadi itu, birohi fiha dengan birohi fiha dengan rotinya ikan tadi itu. Maksudnya bikinlah roll, bikinlah gulungan ya dengan roti itu, ikannya taruh di dalam ya. Wadfa' dan serahkanlah, berikanlah wahai Nafi' ha kepada ikan tadi, lahi kepada peminta-minta ini. Padahal sudah ini sudah nyidam lama kepengen makan ikan, begitu mau sudah mau dimakan ada orang minta dikasih ini. Jadi Sayyidina Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar minta kepada pembantunya untuk memberikan makanan kesukaannya ini kepada peminta-minta itu. Faqala, maka berkatalah lahu kepada sahabat Ibnu Umar al-Ghulamu, si Tole tadi itu ya, si Tole, si Nafi' tadi. Artinya ini gimana sih, majikan saya ini sakit, nyidam kepingin makanan, sudah saya carikan, nyari lama, sudah ketemu, saya masakan, ada orang minta, kok disuruh dikasih. Jadi dia merasa agak protes, nelongso gitu loh ya. Kepinginnya dia ya, Ibnu Umar ini, ya mbok makanlah wong lagi sakit gitu kan. Dan menghargai usaha saya, kira-kira gitulah. Tapi ya gimana lagi? Apa kata Nafi' kepada sahabat Ibnu Umar tadi itu? Aslahakallahu, aslahaka, semoga memperbaiki kepada engkau Allahu Allah ya. Ya ini ucapan apa, ungkapan ya, aslahakallah ya. Nyuwun sewu, itu kalau bahasa Jawanya kira-kira, nyuwun sewu Sayyidina Ibnu Umar ya. Ini sepundi jenengan iki kok aneh ini ya. Qadishtahaita, sungguh telah menginginkan engkau wahai Ibnu Umar ha kepada samakah, kepada ikan tadi ini, mundzu kadza, sejak waktu sekian, wa kadza dan sekian ya, sudah lama jenengan kepingin makan makanan ikan segar ini. Falam najid, maka tidak menemukan aku ya, kami ingsun ya ha kepada makanan ikan tadi itu, mumpun kulo cari, sudah saya cari enggak ketemu niki dorong ya. Falam mawajattu, maka setelah menemukan aku ha kepada ikan tadi, ishtara itu, membeli aku ha kepada ikan, bidirhamin, dengan harga satu dirham, manis dan setengah. Setelah saya cari ketemu, saya beli, mahal loh, satu dirham setengah ya, lumayan mahal ya. Namanya ikan ini adalah komoditi yang langka di Madinah, karena Madinah itu di tengah padang pasir ya, ya ikan susah dicari. Fanahnu, fanahnu, saya ngeten mawon lah, bagaimana kalau seandainya ikan ini tetap jenengan dahar makan ya, yang minta-minta itu dikasih uang saja seharga ikan itu ya. Fanahnu, maka kita, nu'ti, memberi kita hi kepada as-sa'il, peminta-minta tadi itu, thamanaha, harganya ikan tadi. Pun ngeten mawon, jenengan dahar mawon, napa iwak menika, ya, kita jenengan, saya persilahkan makan saja ikannya, yang minta-minta itu kita kasih harga, kita kasih uang seharga ikan ini. Jadi win-win solution, kira-kira gitu. Ini usulnya ini Nafi' ini ya. Tapi ngotot Sayyidina Ibnu Umar ya. Faqala, maka berkata sahabat Ibnu Umar, luffaha wadfa'ha ilaihi, luffa, gulunglah kepada ikan tadi itu dengan rotinya tadi, wadfa', dan serahkanlah engkau wahai gulam, wahai Nafi' ha kepada ikan samakah tadi, ilaihi, kepada peminta-minta. Udah kamu jangan macam-macam, udah kasih saja. Masih belum rela juga ini pembantunya ini, Nafi' ini. Masih cari akal dia. Tsumma qala, maka berkatalah al-ghulamu, ghulam tadi itu, Nafi' lisa'ili, kepada seorang peminta-minta tadi itu. Karena gagal melobi bendoronya, Sayyidina Ibnu Umar, kembali dia cari akal, dia melobi peminta-mintanya. Apa cara dia melobi si
si pengemis ini. Halaka an ta'khudha dirhaman wa tatrukaha. Halaka, apakah bagimu? Apakah kamu mau, kira-kira gitu ya, an ta'khudha, mengambil engkau dirhaman, satu dirham, wa tatrukaha, dan meninggalkan engkau ha kepada ikan tadi. Gimana kalau seandainya ini ikan milik majikan saya yang lagi sakit, kepingin makan ikan ini. Sekarang kamu tak kasih uang saja ya, ikan ini biar dimakan sama majikan saya. Di lobi begini, kola menjawab pengemis tadi, naam, ya gak apa-apa, saya gak penting mau ikan, mau duit, yang penting saya minta dikasih aja. Kalau dikasih duit malah lebih bagus ya, karena bisa dipakai untuk lebih fleksibel kalau dikasih uang kan. Kalau dikasih ikan ya ikan saja. Maka fa'ato, maka akhirnya setelah pengemisnya mau di lobby, mau dinegosiasi diganti uang ya, fa'ato, maka memberilah gulam tadi itu kepada sa'il, pengemis tadi, dirhaman satu dirham, wa akhadha, dan mengambil ya gulam tadi ha kepada ikan, wa ata, dan datang gulam tadi biha dengan ikan tadi, fawadu'a, maka meletakkanlah gulam ha kepada ikan, baina yadahi, di depan Sayyidina Ibnu Umar, dibawa ya ikannya, dibalikin lagi ke sahabat Ibnu Umar ya, sambil berkata, wa qala, dan berkata gulam tadi itu, qad a'taituhu dirhaman, bendoro, kot akta itu sudah memberi aku hu kepada pengemis tadi dirhaman satu dirham, wa akhadtu, dan mengambil aku ha kepada ikan tadi itu minhu, dari pengemis itu. Niki sudah saya lobi jenengan, kalau mau makan monggo, tadi sudah saya kasih ganti uang satu dirham ya. Wah, malah tambah marah ini ya Sayyidina Ibnu Umar. Faqala, maka berkatalah Ibnu Umar, luffa ha wadfa'ha ilaihi ya. Lufa, gulunglah engkau wahai gulam ha kepada ikan tadi, wadfa, dan serahkanlah wahai gulam ha kepada ikan ilahi, kepada pengemis tadi itu. Wala ta'khudh, dan jangan mengambil engkau minhu, dari pengemis, ad-dirhama, uang satu dirham tadi itu. Kembalikan, kasih makanan itu kepada pengemis, dan uang yang sudah kau kasihkan itu jangan kau ambil. Jadi untung banget pengemisnya, harus dapat uang, dapat makanan, dapat dua itu. Fa inni, karena sesungguhnya aku, sami itu mendengar aku Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata, bersabda kanjeng Nabi, ayyumam ri'in ishtaha syahwatan faradda syahwatahu wa athara biha ala nafsihi ghafarallahu lahu ya. Sambil dalil ini ya, Ibnu Umar sambil dalil ini, aku pernah dengar kanjeng Nabi bersabda begini ya, yaqulu, bersabda kanjeng Nabi, ayyumam ri'in, barang siapa seseorang, istaha, yang menginginkan, menghendaki, menyukai orang ini, syahwatan ya, kesukaan yang sungguh-sungguh ya, di sungguh-sungguh menyukai, menginginkan sesuatu ya, istaha, menghendaki seorang tadi syahwatan terhadap suatu kesenangan, faradda, maka mencegah orang tadi syahwatahu, atau mengendalikan orang tadi itu syahwatahu, kepada syahwatnya imrin, seseorang tadi itu, wa atharo, dan mengalahkan biha, dengan kesenangan tadi itu, ala nafsi, terhadap dirinya imrin, orang tadi itu, maka ghafaro, akan mengampuni hu Allahu Allah lahu, kepada imrin tadi, orang yang punya ini katakan Zinabi, sabdakan Zinabi, nak, kalau ada orang suka sesuatu kemudian berhasil mengendalikan kesukaannya itu, melepaskan kesukaannya itu, maka orang itu akan diampuni oleh Allah. Aku suka ikan segar, aku kendalikan, aku kasih ke orang lain ya, wa athara bi'alam situnya, saya kalahkan diri saya menangkan orang lain, maka orang yang seperti itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berkata, udah jam 9 ini ya. Oke, tambah sedikit ya. Wa qala, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kanjeng Nabi juga bersabda yang lain lagi, idza sadatta kalbal ju'i bi raghifin wa kuzin min al-ma'il qarahi fa'ala ad-dunya wa ahliya ad-damaru. Wah, ini lebih
lebih keras lagi, lebih kereng lagi. Idza satata, jika menutup engkau, memenuhi engkau, ya. Kalbal ju'i, lapar yang diserupakan dengan anjing, ya. Kalbal ju'i ini adalah min idhafatil apa itu musyabbah bihi ilal musyabbah, ya. Jadi ai idza sadatta al-ju'a al-musyabbah bil kalbi, maksudnya begitu, ya. Jadi dibalik, jadi jika engkau memenuhi, idza sadatta, jika memenuhi engkau kalbal ju'i, anjing berupa yaitu lapar, ya, atau lapar yang diserupakan dengan anjing, birohifin, kalau kau memenuhi lapar yang seperti anjing itu, birohifin dengan roti, ya, plus wakuzin dan satu apa, ya, satu kendi, atau ya kalau di Jawa kendi, kalau di Arab enggak ada kendi, ya, ya wadah tempat untuk minum itulah. Tapi bukan gelas, kalau gelas kan kecil, goz itu ya, ya itu, ya kalau Inggrisnya jug gitu, apa ya, ya kayak teko, ya. Wa kuzin, dan teko minal ma'i, dari air al-qarahi yang bersih, ya, air yang segar, ya. Kalau ada orang lapar, kemudian lapar yang seperti anjing ini kamu penuhi dengan cara kamu makan roti plus air yang segar, maka fa'alat dunia, maka atas dunia, wa ahliya, dan seluruh penduduk dunia, ad-damaru, kerusakan. Artinya, kalau setiap kau ingin sesuatu, kau penuhi keinginan itu, udahlah rusak dunia ini, kira-kira gitu. Fa'alat dunia, wa ahliya, ad-damaru. Setiap orang ingin sesuatu, kok dipenuhi keinginannya itu. Gak ada kendali, gak ada kontrol, gak ada filter, gak ada pengendalian diri, udah dunia rusak. Ya sekarang kita menyaksikan hadis ini terbukti sekarang, ya, karena konsumerisme yang tidak terkontrol, udah habitat alam kita rusak semua. Fa'alat dunya wa ahliya ad-damar, karena konsumsi kita yang berlebihan terhadap minyak, ya, goreng maksudnya, ya. Itu terjadi karhutla di mana-mana itu, ya, kerusakan hutan dan lahan itu, atau kebakaran, ya. Nah itu, karena setiap kita punya kesukaan, ya, setiap kesukaan yang itu apa ya, meraung-raung seperti anjing, ya. Jadi syahwat atau kesenangan orang itu seperti anjing, dia menyalak-nyalak dan kepengen dipenuhi keinginan itu, ya. Itu namanya kalbul ju', ya. Nah, setiap anjing dalam diri kamu menyalak, terus kamu lolohi makanan. Setiap syahwat di dalam diri kamu yang seperti anjing itu menyalak, kamu penuhi. Apapun yang dia inginkan kau penuhi, maka fa'alat dunia wa ahliya ad-damar. Udah, dunia akan rusak itu, ya. Nah, hadis ini asyara, maksudnya, ini syarah dari Al-Ghazali. Asyara memberikan isyarat, memberikan petunjuk Kanjeng Nabi dengan sabdanya ini. Ila annal maksuda, kepada sesungguhnya yang dimaksud dengan perkataan ini adalah raddu alamil ju'i, mencegah, ya, menangkal kesakitannya lapar, wal atoshi, dan haus, ya, wa daf'u dararihima, dan mencegah, menghilangkan bahayanya lapar dan haus, ya, dunat tana'umi, bukan apa itu, bukan menikmati, ya, bila zati dunia, dengan kesenangan-kesenangan dunia, ya. Jadi maksudnya ini bukan, maksudnya hadis ini itu adalah kalau kita lapar, haus, dan dari lapar dan haus itu timbul kesakitan, ya, lalu kita hilangkan kesakitan itu dengan cara kita makan, tapi ya makanannya mungkin agak berlebihan, ya, itulah sumber kerusakan di dunia ini, ya. Bukan maksudnya hadis ini itu kamu tidak boleh
menikmati dunia. Kalau menikmati dunia jelas ya, itu lebih rusak lagi. Ini sekedar kamu lapar, kamu sakit karena lapar, terus kamu hilangkan kesakitan itu dengan cara makan ya. Itu kalau enggak kamu kontrol ya, nah itu bisa menjadi sumber kerusakan itu. Kalau makan berlebih-lebihan, atana'um bilatati dunia ya, menikmati kesenangan-kesenangan dunia, sudah jelas itu merupakan sumber kerusakan itu. Wong sekedar makan, sekedar lapar terus makan aja, itu aja sudah bisa potensial menjadi sumber kerusakan dunia itu ya. Saya kira, saya tambah sedikit lagi satu kisah ini ya. Kisah menarik antara Sayyidina Umar dengan putranya Abi Sufyan, yaitu Yazid ibn Abi Sufyan ya. Saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan pendiri negara Umayyah, Bani Umayyah ya. Wa ballagha. Nah, ini kita tahu keluarga Bani Umayyah ini ya. Ini adalah keluarga yang memang ya, keluarga yang kaya, keluarga yang penguasa dan terpandang karena mereka lebih kaya dan seterusnya. Jadi di Arab di zaman Nabi dulu itu, pada zaman Nabi itu kan di dalam suku Quraisy itu ada dua klan besar yang mempunyai kedudukan istimewa di masyarakat Arab pra-Islam ketika itu. Ada Bani Hashim ya. Bani Hashim inilah yang merupakan klan atau marganya Kanjeng Nabi ya. Nah, Bani Hashim ini adalah klan atau keluarga yang terpandang di masyarakat karena punya tugas menjaga Ka'bah, merawat Ka'bah. Ya, tugasnya tugas kebudayaan, tugas yang sifatnya kayak ya merawat tradisi. Kiai lah kira-kira. Bani Hashim itu adalah keluarga Gus ya, kiai-kiai. Semua isinya para tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi kiai. Nah, marga yang lain, keluarga yang lain di dalam suku Quraisy namanya adalah Bani Abdisyams ya. Nah, Bani Abdisyams ini kebanyakan adalah para politisi, pedagang, penguasa, terpandang, kaya dan seterusnya. Kalau Bani Hashim itu kere-kere umumnya ya. Ya bukan kere tapi memang sengaja hidupnya sederhana ya. Nah, Abi Sufyan ini merupakan bagian dari keluarga ini ya. Dan di antara keluarga dua ini terjadi persaingan sejak dulu, sejak era pra-Islam ya. Nah, ya karena Yazid bin Abi Sufyan ini bagian dari keluarga Bani Abdisyam yang memang hidupnya memang mewah, kaya ya. Ya, maklumlah kalau makannya juga makan yang mewah ya. Nah, satu ketika ini kisah nih, wa balagha dan sampai Umar kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, anna Yazid bin Abi Sufyan, sesungguhnya sahabat Yazid bin Abi Sufyan yang merupakan bagian dari keluarga berada dan kaya ini ya, elit ya. Suatu hari Sayyidina Umar dengar Yazid bin Abi Sufyan ya'kulu makan anwa atau ami, segala makan macam makanan. Ini memang penyuka makanan ini ya, Yazid bin Abi Sufyan ya, namanya keluarga kaya ya. Faqala, maka berkatalah Umar Sayyidina Umar limaulan kepada seorang hamba ya, lahu bagi Sayyidina Umar ya. Idza alimta, apa kata Sayyidina Umar? Idza alimta, jika mengetahui engkau wahai pembantuku, wahai budakku, jika kau tahu annau sesungguhnya dhamir sya'an ya, atau dhamir biasa juga bisa, annau sesungguhnya Yazid bin Abi Sufyan qad hadara, telah terhidang asya'uhu, makanan malamnya atau dinernya Yazid bin Abi Sufyan ya. Kalau makanan malamnya sudah siap, fa'alim, maka beritahulah engkau nih kepadaku, wahai budakku ya, wahai pembantuku. Nah, benar, fa'alama, maka memberitahu hulam atau maula tadi, budak tadi, hu kepada Sayyidina Umar. Fadakhala, maka masuklah Sayyidina Umar alaihi kepada Yazid bin Abi Sufyan ya. Fakurriba, maka didekatkan, disuguhkan asya'uhu, makanan malamnya Yazid bin Abi Sufyan ya. Fa'atau, maka mendatangkan para pembantu-pembantunya,
pembantu-pembantunya Yazid ya, hu kepada Yazid, bisari dilahmin dengan keri daging, apa keri itu Mbak Matmin ya, kari ya, bisari dilahmin dengan kari daging. Kari itu ya duduh itu loh, daging yang dimasak digulai. Jadi satu hari Yazid bin Abi Sufyan dimasakkan gulai. Ini gulai Arab enak ini ya, kira-kira ya kayak gulai di Hadramaut lah ya, restoran Hadramaut yang ada di Jalan Tambak itu, di Guntur itu. Bisari dilahmin dengan gulai daging. Ya. Wah, gulai enak ya. Fa'akala maka makanlah Yazid ya, ma'hu bersama fa'akala maka makanlah ma'hu bersama Yazid ya. Umaru Sayyidina Umar, makan bareng itu ya. Tsumma qurriba. Setelah itu tsumma qurriba, maka didekatlah, maka didekatkanlah, maka disuguhkanlah asywa'u, daging yang digoreng. Jadi ada daging yang digulai, setelah itu dihidangkan lagi yang berikutnya, daging yang digoreng. Wah, memang ya pasangan, memang kalau sudah ada gulai ya ada daging goreng ya, pasangan itu. Kalau kita makan di restoran Al Jazirah itu kan gitu ya. Ada Amira atau ada gulai, daging yang digulai, ada daging yang digoreng. Ini malah ini malah jadi lapar saya ini malah. Tsumma qurriba, maka didekatkanlah asywa'u, daging gorengan ya. Wabasato, dan apa itu melebarkan, maksudnya menjulurkan Yazidu Yazid yadahu kepada tangannya Yazid, wakafa, mau ngambil, maksudnya tangannya dilebarkan mau ngambil daging gorengan ini, wakafa, dan mencegah Umaru Sayyidina Umar yadahu kepada tangannya Yazid. Sayyidina Umar kemudian mencegah tangannya Yazid. Weh, jangan. Waqala, sambil berkata Sayyidina Umar, Allaha Allaha ya Yazidu, ya Yazid bena Abi Sufyana ya. Allah Allah, takutlah kepada Allah ya Yazid, wahai Yazid ibnu Abi Sufyana ya. Ya Yazid ibnu Abi Sufyana, wahai Yazid anaknya Abi Sufyan, takutlah kepada engkau wahai Yazid, makan satu belum selesai kok kamu sudah ngambil yang lain ya. Ata'amun ba'da ta'amin, apakah makanan yang satu ba'da ta'amin setelah makanan yang lain, ini belum selesai, yang satu belum habis dimakan kok sudah nambah lagi. Padahal ini baru dua jenis loh ya, gulai sama daging goreng ya. Lah bayangkan kalau makanan di makanan warung Padang ini, wow, caweknya banyak banget itu ya. Kalau lihat itu nggak tahu kayak apa komentar dan responnya Sayyidina Umar kira-kira ya. Walladzi nafsu Umar biyadihi la in khalaftum an sunnatihim la yukhalafanna bikum an tariqihim ya. Walladzi demi zat, demi Tuhan, demi Allah, nafsu Umar yang jiwanya Umar biyadi, ada di tangannya Tuhan ini redaksi atau ungkapan untuk sumpah, ya ungkapan demi Tuhan ya, ya untuk kira-kira demi Tuhan. Walladzi nafsu Umar biyadihi la in khalaftum. Ini Sayyidina Umar berkata begini bukan saja kepada Yazid tapi kepada semua sahabat yang mungkin ada di sekitar itu, di sekitar tempat itu ketika terjadi peristiwa ini ya. Jadi kemudian Sayyidina Umar berkata kepada semua sahabat yang ada di situ, la in khalaftum, jika melawan kalian semua ya, atau jika berbeda kalian semua,
an sunnatihim, dari kebiasaannya para pendahulu-pendahulu, sahabat-sahabat yang lain, maksudnya dari sunnahnya, dari kebiasaan mereka, yaitu sahabat-sahabat lain yang apa itu yang sederhana gaya hidupnya. Jika kalian hidup dengan cara yang berbeda dengan mereka-mereka yang sederhana itu, para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, ya, la yukhalafanna, maka akan dibuat beda bikum terhadap kalian semua, antorikim, dari jalannya mereka-mereka itu. Kalau kamu tidak mau mengikuti cara dan teladan para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang sederhana itu, maka kalian akan menyeleweng, akan menyimpang dari jalan mereka. Ya, cukup sekian saja ngaji Ihya malam ini kalau kelamaan pusing juga kita ini. Ini isinya apa ya? Agak kereng, agak keras ini ya. Ya enggak apa-apa, tapi ini penting, ini semua kita baca sebagai kontrol lah ya. Kontrol kepada diri kita, kepada diri saya juga ya. Jadi kita ya, mari dengan ngaji Ihya seperti ini kita belajar melakukan self control ya, kontrol diri, supaya ya meskipun kita masih ya mungkin kalau kita melaksanakan ini secara konsisten mungkin nggak kuat lah ya, karena seperti berkali-kali saya katakan, Ihya ini kan ilmunya para wali ya, ilmunya orang-orang besar-besar yang memang mampu. Ya kalau kita orang-orang biasa yang tidak mampu sampai kepada level seperti ini, nggak nyampe standar ini, ya minimal kita 1/10-nya atau 1/20-nya atau 1/100-nya, 1/1000-nya, tapi minimal ada usaha. Ya, ada usaha dari diri kita untuk, yaitu pesan pokoknya adalah mengendalikan diri, mengontrol diri. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya malam ini, sebaik-baik ibadah adalah ibadah kontrol diri. Ya. Tentu saja maksudnya bukan sholat nggak penting, puasa nggak penting, zakat nggak penting. Ya tentu semua itu harus kita lakukan ya. Ibadah-ibadah syariat yang standar itu ya harus kita lakukan. Tapi di luar itu, ya, di luar ibadah yang wajib ini, sebaik-baik ibadah yang akan menyempurnakan rohani kita, yang akan membuat kita bisa membersihkan diri kita, sebaik-baik ibadah adalah ibadah berupa mengendalikan hawa nafsu. Itu sebaik-baik ibadah ini. Sederhana sebetulnya, tapi ya berat, nggak semua orang mampu ya, tapi minimal kita berusaha. Sekian ngaji Ihya pada malam hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.